Nama Syaiful Indra Cahya menjadi pembicaraan pecinta sepak bola Indonesia usai mengeluarkan tendangan kungfu di laga uji coba AHPS Pati versus Persiraja Banda Aceh yang digelar di lapangan Pancoran Soccer Field, Senin tanggal 6 September tahun 2021. Syaiful Indra Cahya mengangkat kakinya terlalu tinggi hingga mengenai wajah Nathif pemain Persiraja. Akibatnya dia langsung diganjar kartu merah. Berikut ini merupakan profil biodata dan perjalanan karir Syaiful Indra Cahya. Syaiful Indra Cahya merupakan pemain kelahiran tanggal 28 Mei tahun 1992 di Malang. Dia berposisi sebagai pemain bek kanan. Meski lahir di Malang, Syaiful justru memulai karir profesional di klub Persik Kediri pada tahun 2011. Kemudian, dia berganti-ganti klub dari tahun 2011 hingga 2016 mulai dari Persija, Persema, Sriwijaya hingga Arema Malang. Bersama Arema Malang namanya mulai dikenal. Syaiful membela Arema dari tahun 2016 hingga 2018. Penampilan di Arema membuat Syaiful direkrut ke Bali United di tahun 2018. Namun, dia hanya bermain sebentar di Bali United, sebelum kembali berpindah-pindah klub di tahun 2019 hingga 2021. Tercatat selama kariernya, Syaiful sudah membela 12 klub mulai dari Persik, Persija, Sriwijaya, Arema, Bali United, Semen Padang dan AHPS Pati hingga saat ini. Syaiful juga tercatat pernah membela timnas U23 dan level senior. Syaiful dikenal dengan permainan yang keras. Berdasarkan data transfer, sejak 2016 hingga 2021, Syaiful sudah mengantongi 10 kartu kuning dan 1 kartu merah. Kartu merah didapat Syaiful di Piala Presiden 2019 saat membela Semen Padang. Itulah profil biodata dan perjalanan karir Syaiful Indra Cahya, pemain AHPS Pati.